mesti kalau dah pergi mesti dia ada satu perasaan rindu kan, memanggil-manggil kan, nak pergi lagi. Dan saya, dia macam bukan prepare awal lah, dia macam terfikir ada masa cukup tak masa nak buat preparation. Kita, saya decide lah, ini adalah saya tahun ni. Saya kata nak sambut hari lahir tu dekat Tanah Haram lah, dekat Madinah dan juga Mekah. Saya tanya minta izin suami. So suami kata okey lah. Dan saya bawa satu anak-anak saya. Saya bawa mak saya juga. Sebab Mak Salma baru ni kan birthday dia 31 Disember. Saya tak sempat raikan. So ini sebenarnya hadiah untuk mak saya yang melahirkan saya juga. So saya nak bawa dia ke sana bersama dengan mak mentua juga. Okey, dan anak-anak. Itu impian saya untuk 45 tahun sambutan hari lahir. So Allah pemudahkanlah, semua dah settle, dapat visa, dan insya-Allah saya akan berangkat pada 10 hari bulan awal pagilah subuh, insya-Allah. Apa doa kali ini? Allahu akbar. Doa semua mesti yang terbaiklah. Pertama sekali kesihatan, sebab bagi saya sekarang ni kesihatan sangat-sangat bermakna kan. Kesihatan dan Allah pemudahkan, Allah berikan saya lagi keimanan yang tinggi. Sebab saya, kita manusia ni kan selalu iman naik turun kan. Biarlah Allah bagi saya apa istiqamah, perbaiki lagi keimanan saya, perbaiki lagi diri saya sendiri, anak-anak saya. Sekarang ni apa-apa kita anak-anak aja kan. Bila dah ada anak ni, Allah takdirkan yang baik-baik untuk anak saya. So dia orang jadi insan-insan yang bermanfaat pada orang lain. Saya rasa doa tu semua orang macam tu lah kan, mak-mak. Untuk ke apa yang saya nak buat ni, Allah pemudahkan lah, kerja amal ke atau tugas-tugas saya ke, bisnes saya ke, semua saya nak yang terbaik, dipermudahkan, ya. Yeah.